Tanda pria jatuh cinta di dunia maya. Cinta bisa datang melalui media apa saja, termasuk dunia maya. Terlebih di saat seperti sekarang ini, di mana dunia maya bagaikan dunia kedua setelah dunia yang sebenarnya. Sebagian waktu dari keseharian dihabiskan banyak orang untuk mengakses dunia maya, untuk melakukan banyak hal. Mulai dari mencari informasi yang dibutuhkan, mendapatkan update berita terbaru, bekerja, berselancar, belanja online, hingga bermain di media sosial. Berselancar di dunia maya jadi aktivitas yang dilakukan ketika bosan melanda. Semenjak media sosial ada, tidak sedikit pula yang banyak menemukan jodoh di situs pertemanan ini. Tentunya ini adalah dampak baik media sosial bagi mereka yang masih single. Tapi ada juga loh bahaya sosial media bagi rumah tangga. Media sosial kerap menjadi tempat untuk berselingkuh. Pada awalnya memang hanya untuk pertemanan. Tapi lama-kelamaan siapa yang sangka hati bisa terpaut pada seseorang yang ada di sana. Nah, berikut ini adalah tanda pria jatuh cinta di dunia maya sebagai cara mengetahui pria jatuh cinta sama kamu. Yang pertama, selalu ada alasan untuk chattingan. Jika sudah jatuh cinta, tentu hati dan pikiran tertuju pada orang yang berhasil membuat hati berbunga-bunga. Begitu juga dengan tanda pria jatuh cinta di dunia maya, yang mana ia tak pernah bosan untuk chattingan dengan orang yang ia suka. Jika kamu memiliki teman pria yang selalu saja memiliki 1000 alasan untuk chattingan sama kamu, bisa jadi ia memang jatuh cinta sama kamu. Ini bisa jadi ciri-ciri pria jatuh cinta pada pandangan pertama di dunia maya. Kedua, tidak pernah absen untuk like dan komen. Pria yang sedang jatuh cinta selalu ingin terlihat menonjol di mata gebetan incarannya. Tujuannya tentu agar si wanita yang sudah membuatnya terpesona sadar akan kehadirannya. Siapa tahu saja dengan aktifnya si pria di sosial media membuat si wanita bisa memiliki perasaan yang sama. Umumnya inilah tanda pria jatuh cinta di dunia maya yang sering terlihat, di mana setiap kali si pria melihat postingan tentang wanita idamannya, takkan lupa ia untuk memberikan like dan komentarnya. Ini bisa jadi tanda awal lelaki jatuh cinta loh. Ketiga, selalu tertarik dengan kehidupan dunia maya wanita incarannya. Tanda pria jatuh cinta di dunia maya yang ketiga, ia akan tertarik dengan kehidupan dunia maya wanita incarannya. Misalnya saja, si wanita hobi ngeblog dan punya blog pribadi, maka ia pun akan antusias untuk berselancar di blog tersebut. Begitu juga dengan akun-akun dunia maya lainnya yang si wanita itu punya. Ia pun juga jadi sangat ingin tahu dengan aktivitas dunia maya si wanita yang ia suka. Keempat, galau jika si wanita yang ia suka tidak online walau sehari saja. Kalau sedang jatuh cinta, rasanya waktu 24 jam tidak cukup untuk berkomunikasi dengan orang yang disuka. Rasanya ingin saja setiap saat mengetahui apa yang dilakukan gebetan. Begitu juga dengan pria. Kalau sehari saja si wanita tidak online
dan tidak terlihat aktivitasnya di dunia maya, maka si pria akan galau dan mulai berpikir yang macam-macam. Ia akan terlihat gelisah sehingga si wanita mulai lagi aktif di dunia maya. Kelima, tidak lepas dari gadget hanya untuk mengetahui kabar terkini tentang wanita yang disukainya. Hampir setiap orang tidak pernah dari gadget. Apalagi orang yang sedang jatuh cinta, ia tidak akan lepas dari gadgetnya hanya untuk ingin tahu kabar terkini dari wanita yang ia suka. Entah itu untuk melihat postingan yang diunggahnya hingga chattingan dengan wanita idamannya. Keenam, senyum-senyum sendiri sambil memegang gadget. Tanda pria jatuh cinta di dunia maya yang paling jelas terlihat adalah saat ia senyum-senyum sendiri saat memegang gadget. Bukan senyum karena melihat video atau postingan lucu ya, tapi senyum karena hati yang dipenuhi perasaan cinta dan sedang berbunga-bunga karena hal yang berhubungan dengan wanita yang ia suka. Ketujuh, ngajak ketemuan alias kopi darat. Jatuh cinta di dunia maya tentunya juga sangat ingin dong ketemuan di dunia nyata. Terlebih jika wanita yang disuka keberadaannya tak jauh dari tempat tinggal si pria, maka kemungkinan untuk bisa ketemuan lebih besar, bukan? Nah, kalau pria yang selama ini aktif mengajak kamu berkomunikasi di dunia maya mengajak kopi darat, bisa jadi ia sedang jatuh cinta sama kamu. Tapi hati-hati juga loh, karena banyak juga modus kejahatan yang mengatasnamakan rasa suka. Begitulah tanda pria jatuh cinta di dunia maya. Nah, apakah teman dunia maya kamu ada yang bertingkah seperti ini? Bisa jadi ia sedang jatuh cinta sama kamu. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.